Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Arif Birwira dari kelas 12 IPA 2. Saya ingin memberikan informasi mengenai salah satu tanaman alami yaitu temulawak. Bagian dari temulawak yang dapat kita manfaatkan adalah umbinya. Umbi dari temulawak dapat digunakan sebagai minuman dan dikonsumsi untuk mendapat berbagai macam manfaat. Beberapa manfaatnya antara lain, 1. Dapat melancarkan pencernaan. Konsumsi temulawak dapat merangsang produksi empedu di kantong empedu sehingga dapat melancarkan fungsi pencernaan. 2. Temulawak dapat digunakan untuk mengurangi rasa sakit yang disebabkan oleh peradangan. 3. Temulawak dapat digunakan sebagai sel anti kanker. Mengkonsumsi temulawak dapat dipercaya dapat mengendalikan, mencegah, bahkan membunuh beberapa jenis sel kanker. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.